Halo sahabat sport, kali ini Mimin akan update berita timnas Indonesia, tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Kelewat sombong, pelatih Irak Yesus Casas hanya anggap babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia hanya sebagai ajang pemanasan saja. Dia tidak anggap Indonesia sebagai tim yang menyulitkan. Langkah awal Indonesia dalam round kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai besok lusa melawan Irak di Stadion Basra. Para pasukan timnas Indonesia sendiri sudah mendarat di Irak sejak tanggal 12 November kemarin dan langsung memulai persiapan. Memang saat itu belum full tim pemain yang datang bergabung karena beberapa pemain masih ada sisa satu pertandingan di masing-masing klub. Sintayong yang awalnya memanggil 27 daftar nama pemain kembali harus mencoret dua pemain karena berbagai alasan. Yakob Sayuri di PSM Makassar terpaksa dicoret karena izin ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sedangkan Andi Setio di Persikabo mendapat cedera ringan di betis usai laga terakhir melawan Persija Jakarta kemarin. Total sisa pemain saat ini hanya ada 25 pemain. Dan Shin Tae-yong juga tidak bisa memanggil Marcelino dan Ivan Jenner untuk lini tengah karena keduanya masih terkonfirmasi cedera. Hal ini memang cukup membuat skuad Indonesia sedikit pincang, namun Shin Tae-yong sendiri enggan menganggap itu hal yang perlu dikhawatirkan, berlebih. Dia menerangkan kalau sudah menyiapkan rencana lain, dengan pemain yang tidak bisa bergabung, karena para pemain yang ada saat ini juga sudah cukup mumpuni. Sementara itu untuk timnas Irak, yang memang diunggulkan di laga ini, sedikit jumawa dengan pelatihnya Yesus Casas yang hanya anggap laga ini sebagai pemanasan. Kendati Indonesia sedang dalam tren yang cukup positif. Namun pelatih yang berusia 50 tahun tersebut, sangat pede, dengan mudah, bisa mengatasi Indonesia. Dia juga bilang kalau mereka tampil di hadapan ribuan supporter sendiri, jadi tidak akan susah mengatasi permainan anak asuh Shin Tae-yong. Mereka datang ke sini cukup jauh, saya pikir mereka hanya akan dapat 0 poin di sini. Kami sangat optimis bisa mengatasi perlawanan mereka dengan mudah, dan itu kami akan lakukan di hadapan puluhan ribu supporter. Pemain kami sudah siap dengan segala persiapan yang telah kami lakukan dengan matang. Kami kira, ini hanya ajang pemanasan untuk laga yang lebih berat, tuturnya. Kendati diremehkan oleh Irak, namun Shin Tae-yong sendiri enggan menganggap itu sebagai hal yang perlu ditanggapi. Dia merasa itu hanya pesiwar biasa, dan dia hanya fokus untuk laga pembuktian di lapangan nanti. Kendati memang secara kekuatan, Indonesia masih berada di bawah Irak, namun Shin Tae-yong sendiri mengatakan punya target di sana, dan siap berikan kejutan. Laga Indonesia versus Irak sendiri akan berlangsung pada hari Kamis, tanggal 16 November tahun 2023 kick-off pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat, gimana menurut kalian?